Apakah kalian masih menyebul balon dengan cara seperti ini? <laughs> Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Jadi kalau kalian masih menyebul balon dengan cara seperti itu <laughs> Meniup balon dengan cara seperti itu sangat berbahaya ya bos ya Dapat menyebabkan kita mengalami gejala penyakit gondok Yaitu eh, apuh di bagian gigi atau gusi kita atau di bagian pipi seperti ini ya bos ya <Gumsi> ya 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 bos ah, jadi cara meniup balon itu sangat tidak recommended sekali ya dengan cara meniup seperti tadi itu sangat berbahaya nah di sini saya memiliki sebuah alat sederhana tetapi manfaatnya luar biasa sekali yaitu ini adalah botol sprit <Gumsi> ya pasti kalian semua bertanya-tanya kok bisa pakai botol sprit Nah caranya sangat mudah sekali ya sangat bermanfaat sekali buat anda yang ingin berwirausaha atau umkm yang ingin berjualan balon yaitu wah cara ini sangat-sangat efektif sekali ya bos ya langkah pertama kita buka tutup botolnya kemudian di sini kita akan membuat sebuah lubang ya nah untuk pelubangan ini dilakukan lakukan dengan sangat hati-hati ya bos ya, hmm, dengan cara seperti ini sebetulnya tidak recommended sekali. Tetapi saya tidak punya bor ya bos ya, jadi saya menggunakan alat yang sederhana dan uh, ya pokoknya eh, seadanya gitu ya bos ya. <laughs> Oke, okay, lubang sudah dibuat. Uh -uh, nah sangat mantap sekali ya wah kemudian selanjutnya kita membutuhkan sobekan balon alias uh, apa ya ini ya pokoknya balon yang sudah meletus gitu ya bos ya kita ambil ininya bos ya sedikit sak suwir gitu bos ya nah di sini kita potong dulu uh, kita bentuk sedemikian rupa ya bos ya ya yeah, ya yeah, ya yeah. uh, nah kemudian bos nah di sini kita kita pegang dengan cara seperti ini ya bos ya. Nah proses pemegangannya ini jangan sampai salah ya bos ya. Nah pada bagian dalamnya. Nah ini nanti akan kita lipat ke area dalam ya bos ya. Seperti ini. Uh mantap sekali. Pokoknya sungguh sangat luar biasa sekali. Wah wah caranya sedikit bulat dan angel ya bos ya. Tapi lakukan dengan uh, dengan teliti ya bos ya. Dengan Uh, apa ya perlahan pelan ya bos ya nah selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah lubang uh, hey. pelubangan masih menggunakan uh, alat manual ini ya bos ya doakan akan saya bisa membeli alat yang uh, elektrik gitu ya bos ya amin 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 nah lubang sudah dibuat kemudian kita akan mengetes alat ini ya bosnya, <tuh> 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 mantap sekali. pokoknya di sini kita masuk ke proses pengetesan, yaitu langkah pertama kita siapkan. Uh, balon tadi ya bos ya, nah kemudian balon ini kita lebokkan ke situ bos, caranya caranya seperti ini ya, balonnya kita masukkan ke situ dan ini mantap sekali ya, lakukan dengan hati hati, dengan pelan pelan supaya tidak terjadi proses penyobekan di, di di ini ya, di mulut di balon ya bos ya. Wah mantap sekali ini pokoknya ha, Selanjutnya ini bos Perhatikan dengan baik-baik Ini adalah langkah pengoperasian dari alat ini Yaitu pertama kita letakkan jempol kita di bagian situ Di bagian lubang Dan kita tinggal memencetnya seperti ini Nah Nah sudah jelas bos ya Kemudian kita lepaskan Wah mantap sekali pokoknya Oke kita akan coba Wah mantap sekali Dicet Tocet Tocet Wah mantap sekali ya ini pokoknya Iya jadi dipencet Hembuskan Hempas Hembuskan Hempas hembuskan, gitu Terus pokoknya ya bos ya Sampai negara api menyerang pokoknya gitu terus bos sampai balonnya itu kandungannya itu besar gitu ya, bos ya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan wah bagaimana alat ini wah pastinya sangat-sangat berfungsi dengan maksimal dan sangat membantu kita bukan. <laughs> nah, buat Anda yang ingin membuka usaha eh, jualan balon ya bos ya. cara ini bisa ditiru dan pastinya sangat efektif dan efisien dan pastinya lagi murah meriah tanpa mengeluarkan uang ya, tanpa modal. Wah, berarti keuntungan Anda bisa meningkat tajam, Bos. <laughs> jangan lupa ya bos ya untuk terus dukung channel ini ya dengan cara klik like, comment dan subscribe-nya. Kemudian nyalakan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video video-video yang sangat menginspirasi selanjutnya ya bos ya mantap sekali pokoknya wah ini sangat keren sekali ya, Buat saya sangat bangga dengan penemuan ini, wah sudah selesai kemudian kita tinggal mencoploknya ya, tuh pencoploan sedikit membutuhkan tenaga dan pikiran, lakukan dengan hati-hati dan hasilnya wah seperti ini. Wah. Mantap sekali pokoknya ya bos ya. Wah bisa ini sangat sangat bisa sekali dicoba di rumah ya bos ya. Buat kalian yang punya anak wah balonnya juga sangat mentul-mentul sekali ya bos ya. Bisa digunakan untuk bermain seperti ini. Wah keren sekali. Wah 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 ide yang sangat luar biasa ini ya. Saya nggak pelit pokoknya saya bagikan gimana caranya menggunakan uh, botol untuk uh, bisnis UMKM jualan balon. <laughs> Oke cukup sekian bosku semoga bermanfaat ya mm, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh